tuh ketemu lagi dengan saya Anjak Kusuma edisi Mayeng-Mayeng. Nah, kali ini spesial karena hari ini Anjak Kusuma Mayeng-Mayeng di daerah Tegal Sari Gadingrejo. Ada apa di situ? Ternyata di Tegal Sari Gadingrejo ini ada sebuah kuliner yang pastinya endul banget, bikin penasaran. Apa itu? Ini dia. Wah, ayam kremes nasi komen. Di sini banyak sekali menu tuh, dari atas sampai bawah. Kayaknya semuanya bikin penasaran. Tapi nanti kita coba cicipi yang ini aja lah, yang spesial ya, Kang Edi. Nah, ini ada bebek kremes dan ayam kampung, ayam potong dan macam-macam. Yuk, nanti kita kesana, kita sidak, kita lihat proses olahannya dan pastinya nanti kita bakal cicipi. Tetap bersama Anjak Kusuma edisi Mayeng-Mayeng. Yo. Nah, sahabat Anjak Kusuma, ini saya sudah berada di depan lokasi, di depan rumahnya Kang Omen. Kang Omen ini yang punya lapak ayam kremes. Nanti di belakang tampak kesibukan beliau-beliau tim dapur. Ini yang punya lapak kui, kata Ipol kui. Nah, nanti saya mau pesan yang spesial. Ini ada ayah anda tercinta. Sesi pembakaran ternyata ayah anda tercinta. Semangat Bapak. Lagi ngurupin bambak. Ini di sana, kita nanti di sana ada ibu anda tercinta juga. Rupanya ini benar-benar apa, usaha keluarga. Ini kalau makan sini. Ini yang sudah kita ini ada istrinya. Ini dapat sama istri kita. Nah, ini Kang Komen lagi goreng tempe. Itu tempenya apa? Hah? Oh, di tempe lele ya? Tempe. Oh, tempe. Ada tempe, terus ada jeruan. Jeblok tapi sangat. Awas jeblok. Nah, jadi harus pakai itu helm, harus nganggu helm menerakan dengan gitu. Sing pokoknya inti nih, siapa yang mau nyari kuliner langsung fresh masak, ini dia tempatnya. Di mana ini? Di ayam kremes Mas Omen, siap delivery. Ternyata bakulnya juga wedi sama geni, sama itu, sama minyak. Jadi gorengnya itu jauh-jauh dia. Tuh, sengaja biar tidak kena jeblukan. Sing bubone spesial ibunda tercinta ayam kremesnya. Ujarku segar hatinya es batu. Urung jadi le. Ya. Kan mako kra urang teh dapurnya guys pating blakrak. Kosong ini
yang namanya dapur ya tetap pating belakrak. Nah, sahabat Anjak ke Sumai di Sumai Mayang. Ini saya lagi di dapurnya tuh. Tuh. Karena saya baru kayak sengaja baru datang jadi tuan rumah sosok racin. Tuh, pating belakrak katanya. Oh, ini namanya ya kermas ini. Wah, Gunung Kancil. Ini kayak Gunung Kancil. Oke, sahabat aja ke rumah. Tampaknya sudah matang. Sudah matang pesanan saya. Ini ada ayam kremes dan seganya ini segunung kancil. Harus habis ini ya seganya, nanti kita bawa ke depan. Iya. Bawa sendiri. Weh, nih yakin nggak pengen ini seger-seger banget ini. Ini bebek kremesnya. Nah, ini ayam kremesnya, ayam bakar kremes. Tuh. Nah, selain ini ada ini yang ikan-ikan, ini ada jeroan. Jeroan dan tempe kremes. Nah. Tuh. Bagus banget kan? Nanti kita cicipi bareng-bareng tetap bersama Anjak Kusuma edisi Mayangan dan supir saya Kang Edi Pramudia. Waktu beli cerita lapangan bulu tangkis ini. Madiang. Oke, sahabat Anjak ke Sumai, ini saatnya kita madiang. Sebelum kita madang, kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana minal khair. Ini saya kebagian menu yaitu bebek kremes. Bebek kremes ini ayam kremes. Ya. Kalau bebek kremes ini satu porsi Rp30.000 pas satu porsi itu komplit. Jadi ada nasi plus segala macam aksesorisnya. Nah, kalau ini kata Eri dia ayam bakar, tapi ini ayam potong kremes. Ayam potong kremes Rp20.000 porsi komplit. Terus juga ini ada aneka sate. Jadi ada sate jeroan, Rp2.000, sate usus Rp3.000. Iki usus apa sih? Jeruan, iya. Ini oh kuali. Ini sate usus Rp2.000. Ini sate jeruan Rp3.000. Terus pokoknya siap delivery nanti WA nih piro sih ya kalian aku. Nah, tuh. Pokoknya enak banget. Yuk kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Madiang. Kremes kriuk. Kremesnya kriuk. Dikremes-kremes. Jadi kalau mau makan ini dong. Berarti tiap dina yang delivery oke ya, Bu ya. Alhamdulillah. Mau bini pirang dina iki kok. Tiap dina delivery akeh jadi. Alhamdulillah ya Allah, kenyang banget tuh dia. Sampai enggak habis. Ini benar-benar ayamnya mantep banget. Kremesnya kriuk-kriuk banget ya, Kang Edi. Soalnya yang pengen kuliner, pengen yang sedikit beda dari yang lain, ini dia ayam kremes Mas Omen. Ini lokasi di Tegasari, tepatnya dari Alfamart itu tidak jauh.
Tinggal nanti tanya di itu di apa ayam kremes Mas Omen itu di mana? Di belakang lapangan bulu tangkis Tegal Sari. Di sini banyak sekali menu yang pasnya enak banget. Sampai gobras gabres guys, saya Gule Madang. Pasti terima kasih buat yang sudah nonton video saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dan terima kasih buat subscribe-nya. Oke. Okay? Ditunggu petualangan Anjas Kesuma selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.